Baik, saudara-saudara, perhatikan Liga sudut menang kita di lapangan. Di mana para pemain dan sepak bola melintang di berbagai peliagaan di uji mental fisik kembali dan sekian di lapangan bola voli blok Niklas Sari dan Sosunia Kecamatan dan Banjaran Kabupaten Majalengka masih dalam rangka pesta paling Paredesan 2024. Perhatikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Marianto kepada Zainal Ali dengan satu pergerakan dalam sayang seribu sayang satu sentuhan Arif dan sepertinya sebentar poin 1-0 saja 1-0 melihat apa yang terjadi maka satu pergerakan dan satu ancaman siapa kalau bukan seorang pelanak Keke Nur Pahreza si bocah malas asal kota Ciamis yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada Inces. Nanti akan dikembali masuk dengan satu ancaman Anda mencoba dibuka di awal perjalanan. Timang-timang si kulit bundar lewat satu pergerakan yang boleh mencoba apa yang terjadi Pudin dengan satu setelan boleh mencoba Zainal Ali lewat satu tekanan dalam satu pergerakan akan mengucapkan satu poin sementara 2-1 saja 2-1 saudara-saudara perhatikan kembali mencoba dengan satu pergerakan Anda mencoba dibuka di awal perjalanan timang-timang si kulit bundar satu pergerakan akan mencoba dibuka di awal perjalanan dengan satu tekanan Anda umpan berikan amat Mariah dan satu setelan perhatikan saat ini Pudin lagi-lagi Ari Pudin meras dengan cukup tenang dan poin 2 sama saja bocah malas kelanak Keke Nur Pahreza lagi-lagi mencoba idola kaum hawa lewat satu pergerakan kemudian semua apa yang terjadi Zainal Ali dengan satu ancaman meras di posisi terbaik satu poin saja kembali bergeser lewat satu pukulan awal 3-2 saja. 3 menyerang mempertahankan tidak apa yang terjadi. Satu pergerakan kembali mencoba dengan satu ancaman Anda. Lagi-lagi mencoba membawa serangan dan jos. Satu pergerakan saudara-saudara dengan umpan manjanya diberikan. Lewat satu pukulan serang bedai. Satu poin. 3 sama saja. 3 sama saudara-saudara di Kipo. Timang-timang berjibaku mundur ke belakang dengan satu ketenangan mencoba membawa serangan apa yang terjadi satu pergerakan merasa posisi terbaik sementara poin 4-3 saja apabila tidak mempertahankan diri saudara-saudara mencari titik lemah di penewat dari jumping lain seribu sayang dari jumping yang kurang sempurna sepertinya sementara poin kembali bergeser 4 sama saudara-saudara baik apa sama masih Arif Pudin lewat dari jumping diberikan dengan satu risip malam pertama gugur gemai apa yang terjadi Rian Diggs satu pergerakan Rian lagi-lagi memecah 1.54 saja saudara-saudara 5-4 perhatikan kembali mencoba dengan satu pergerakan mencoba dibuka masih dengan mencari titik lemah dipen daripada Nazwa timan-timan dengan satu pergerakan kemana pada akhirnya kita saksikan dengan trik jumping kelamat Keke Nur Pahreza Adahman lagi-lagi dengan satu dipen yang kurang sempurna lewat satu centekan Herul Apriana cukup jeli 1.5 sama saja kembali lima sama saudara-saudara perhatikan lewat trik jumping yang diberikan serang Enai lagi-lagi mencoba membangun serangan apa yang terjadi lewat satu ancaman saudara-saudara 1 poin saja Alam 5 saudara-saudara perhatikan Alam 5 masih bersama PDSI Sudin Taat Majaripura lewat satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi timang-timang singlit benar dengan satu ancaman Anda lagi-lagi risik pula pertama yang kurang sempurna dan poin 7-5 saja baik 7-5 masih dengan satu tekanan Margahayu lewat dari jumping lagi-lagi dari jumping yang cukup sempurna saudara-saudara dan poin 8-5 saja tajam dan terpercaya saudara-saudara goreng-goreng kepada malam
Baik, saudara-saudara perhatikan. Lewat satu acuman akan mencoba dibuka di awal perjalanan. Dengan satu pergerakan kembali mencoba perhatikan apa yang terjadi. Saya seribu saya. Satu kontrol boleh berang sempurna dan poin 95 saja. 95 perhatikan. Konsentrasi lewat hitungan detik. Laki-laki lewat ini jumping diberikan. Dengan satu acuman apa yang terjadi apa yang diberikan dengan satu ketenangan. Angkat saya dan alinan. Satu pergerakan Alvan lagi-lagi membangun fondasi dengan cukup sempurna. Apa yang terjadi perhatikan 10-5 sebelumnya yang mempertahankan dari Arif lewat dari jumping Arif harus tercecer jauh. Setelah poin kembali bergeser Adam 10 saja. Kembali Adam 10 perhatikan Heru Apriyana lewat satu pergerakan. Apa yang terjadi dengan satu ancaman Zainal Ali. Satu pergerakan menasih posisi terbaik. Namun, saya seribu sayang, satu hukuman ada dinyatakan tercecer jauh dan 1.710 saja. Baik, 7.10, harapan diberikan dengan satu hukuman Agus Kapla dan 1.0 bergeser Marga Hayu. 11.7 saudara-saudara, perhatikan dengan hitungan detik kemana-mana diarahkan atas persegian mencoba mencari kemenangan, mencari diri rumah di pendari pada Inggris. Timang-timang lewat ini jumping diberikan Rian. Angkat cukup tenang dan lagi-lagi keluar ke Genu Pareza. Saudara-saudara, angkat kumaha bangga. Wah, satu pergerakan dan cepat. Cepat apa yang terjadi lewat. Saudara-saudara, si bocah muda belia yang ingin bergabung bersama peserta daripada Inces. Salah satu pemain dari Muda Bilzia Mebel. Lewat satu pergerakan melihat semua apa yang terjadi umpan diberikan Zainal Ali. Satu pergerakan apa yang terjadi perhatikan kelana Keke Nur Pareza. Masa yang seribu saya sedikit sentuhan yang benar sempurna dan poin 12.8 saja. 12.8 timang-timang si kulit bundar. Satu pergerakan Agus Kapla lewat satu risi pelan pernah yang benar sempurna edan. Apa kabar naik 1.13.8 saja. Baik, 13.8 kepada semua penjibak Agus Kapla. Lewat satu pergerakan cupu ada Ahmad Marianto dan Kelana Keke Nur Pareza. Dengan satu ancaman kepada mencoba dibuka. Gila. Satu ancaman anda merasa posisi terbaik. Lagi-lagi Arif namanya. 14.8 saudara-saudara. 14.8 saja saudara-saudara. Lagi-lagi Agus Kapla dengan satu servis. Anda yang benar sempurna sementara poin 9.14. Lama Keke Nur Pareza. Timang-timang lewat ini jumping diberikan. Lagi-lagi 1, 2, 3 dan satu hempasan terbang. Loncat dengan kembali lewat lagi-lagi. Hadirkan satu cagar kacang. 15.9 saja. Baik, saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi kembali mencoba dengan suatu ancaman kembali mencoba dengan suatu sentuhan Wedan Diki Diki Ipa lagi-lagi mencegar 1.10.15. Baik, masih bersama 1.7 KM Putri Production. Timang-timang sekelip pun dengan satu pergerakan kembali mencoba dibuka. Angkat cukup tenang jauh. Lagi-lagi suatu sentuhan dengan satu kawanan rival terpada sekelas. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. 11.15 saja. Lewat hitungan detik apa yang terjadi Rian dan seribu sayang. Lagi-lagi satu pergerakan anda harus tercecer jauh dan poin 12.15 saja. Baik, 12.15 apa yang terjadi? Angka cukup tenang bro. Satu sentuhan apa yang terjadi kemudian coba. Satu pergerakan Alvan. Lagi-lagi memecahkan satu poin sementara 16.12 saudara-saudara. 16.12 berdekatan kembali mencoba apa yang terjadi. Apa kabar Ahmad Marianto? Lagi-lagi anak berbes nih anak-anak. Kembali anak Pudin. Lagi lagi lewat umpan mancingnya Ahmad Marianto. Satu poin saja bergeser. 13.14 perhatikan 16. 13.16
lagi-lagi lewat tadi jumping diberikan Gugun Gemoy. Umpan dengan satu tekanan Anda. Lagi-lagi satu pergerakan Alvan. Nah, sia-sia dibayar dengan mahal Alvan. 1.17, 13 saja. 17, 13. Pertarungan semakin memanas. Pertarungan hebat di antara mereka. Kembali Aman Marianto ada. Hedai. Satu pergerakan Hedai. Tercecer jauh saudara-saudara. 18, 13 saudara-saudara. Kembali mencoba dengan satu tekanan. Anda lewat dari jumping yang diberikan. Lewat satu risik. Dengan satu pergerakan apa yang terjadi Pudin. Sayang sedikit sayang. 19, 13 saja. Ah, saya sudah Tiba-tiba kembali bersibaku mundur ke belakang dengan suatu pergerakan dibuka. Dengan hitungan detik apa yang terjadi?
Wayan dengan skor 25-18. Set kedua. Masih penyisihan pertama. Masih penyisihan kedua. Setelah ini semifinal pertama. Baik, saudara-saudara perhatikan. Siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang? Satu pergerakan angkat dengan risi bola bernama yang berasal dari Edai. Angkat cukup tendangan. Hei, Alvan. Laki-laki dewasa mengolah rival berbeda 11 dan satu poin saja, 1-0. Baik, 1-0, perhatikan. Siapa yang akan mencoba mencari titik lemah di bawah daripada Marga Hayu? Saya sih bersedia dicapai sebagai anak kiki Nur Goriza dengan sempurna. Sementara poin kembali bergeser 1-1. 1-1 saudara-saudara. Lewat satu pergerakan dan lagi-lagi satu ancaman masih posisi terbaik Enai. 2-1, perhatikan apa kabar. Lagi-lagi akan kita akan terjadi atau akan tetap di mana daripada Inces. Kita saksikan dengan tonton bersama-sama. Masih dengan satu tekanan akan mencoba dibuka di awal perjalanan. Konsentrasi maksimal. Lewat hitungan tinggal. Yes! Satu pergerakan saudara-saudara. Masih dengan cukup tenang Alvan. Lewat satu kolam rival terbaik sekelas Budin bersama Heru Apriana. Dan satu poin boleh bergeser. 3-1 saja. 3-1 saudara-saudara. Kemana bola diarahkan kita saksikan dengan satu segeraman mencari titik lemah di pen Gogun Gemoy. Lewat satu pergerakan terus di posisi terbaik. Dan satu poin saja bergeser 8-3. Atau 2-3 sebelum Anadim. Baik, 2-3 saudara-saudara. Angkat cukup tenang cuy. Lagi-lagi semua pilihan terjadi. Satu pergerakan dan Alvan. Nampak dengan cukup sempurna apa yang terjadi. Menerasi posisi terbaik. Yes! Satu ancaman saudara-saudara. Lagi-lagi satu tekanan Enai. 4-2 saja. 4-2 saudara-saudara. Masuk dengan satu pergerakan yang cukup sempurna, perhatikan. Akankah memberikan manuver yang cukup sempurna daripada Marga Hayu. Lewat satu pergerakan angkat cukup tenang. Mantapnya. Lagi-lagi lewat satu golan rival terberat sekelas. 1-5-2 saja. Kopi mana kopi? Error guys. Boleh mencoba apa yang terjadi dengan sesuai sama Anda. Lagi-lagi mencoba membunuh serangan. Satu pergerakan masih posisi terbaik. Di mana satu poin kembali bergeser tadi pada Marga Hayu sepertinya 3-5. 3 menyerang 5 mempertahankan diri tim Hati Mansi. Kulit bundar lewat ini jumping diberikan. Satu sentuhan apa yang terjadi. Lagi-lagi satu poin saja dinyatakan masuk. 4-5 saja. 4-5 saudara-saudara. Konsentrasi maksimal dengan satu pergerakan mencoba dibuka. Lewat ini jumping apa yang terjadi. Satu contekan yang cukup sempurna saudara-saudara. Hilangnya risik daripada anak-anak Inces. 6-4 saja. Baik, 6-4. Lewat ini jumping diberikan Edai. Satu pergerakan dan yes. Satu penyelamatan dengan cukup sempurna apa yang terjadi. Mencoba masuk ke lantai kaki Faiza. Dengan cukup tenang apa yang terjadi dan lagi-lagi satu pergerakan yang cukup sempurna masuk di posisi terbaik Ilham. Dan satu poin saja 5-6 saja. Kembali 5-6. Kemana pula di arah kita saksikan mencoba dengan tadi jumping diberikan. Lagi-lagi risi bola pertama yang kurang sempurna dengan satu sampaikan Ahmad Marianto ada apa boy. 1 poin 7-5 saja. Kembali 7-5. Heru
Sergei dari jauh 8 5 diperhatikan dengan adanya time out. Saya persilahkan kembali ke lobi sirkuit. Ayo sebentar aja dipotong coachku yang terbolanya. Lagi lagi perhatikan sementara poin anak 8 saja. Anak 8 dengan satu pergerakan akan mencoba dibuka di awal perjalanan. Lewat satu pergerakan anda mencoba dibuka angkat pondasi dan lepas bro. Satu hempasan terus dengan cukup tenang ada. Lagi-lagi satu dipinggirkan oleh sempurna sepertinya cupui. 1.78 saja. Ujungnya Pak pertahanan tidak apa yang terjadi lewat ini jumping diberikan. Satu pergerakan dengan satu ancaman Ahmad Marian terbelakang Pudin. Satu ancaman Pudin mampu menembus benteng pertahanan di belakang panah rosak dari penembusurnya. Dan 1.97 perhatikan. Sembilan minor juga mempertahankan diri mencari titik lemah di PM. Lewat satu pergerakan waktu jarak tempuh yang harus mereka selesaikan. Terbang loncat dengan penerbang luar biasa namun saya seribu sayang. Satu hormosan ada dengan guna sempurna dan poin 10.7. Kembali 10.7 apa yang terjadi Ilham cukup tenang dan Agus Kabla. Satu pergerakan tercecer jauh dengan satu petilan anda. Lagi-lagi memecahkan satu poin daripada Marga Hayu 8.10. Mempunyai peranan penting 2 poin saja dibutuhkan. Lewat satu pergerakan apa yang terjadi pada tiga angkat dengan satu ancaman anda Pudin. Lagi-lagi satu pergerakan yang cukup sempurna apa yang terjadi mencoba masuk. Satu tekanan dan satu poin saja 2.12 atau 11.8. Sebelum kita mempertahankan diri timang-timang si kulit putar. Masih dengan satu serangan serang pelana kaki dan Pariza. Lewat satu tekanan. Lagi-lagi apa yang terjadi dengan satu ancaman mantap yuk. Satu serangan dengan cukup luar biasa ada Edai. Lagi-lagi satu serangan dengan Edai matai cukup jeli. Dan satu poin 12.8 saja. 12.8. Dengan satu pergerakan kembali mencoba dibuka kawan dan kegiatan Paliza si bocah malas. Lewat dari jumping apa yang terjadi. Satu memberikan Zainal Ali dengan satu tekanan dan Mas dapat diselamatkan dengan cukup sempurna Edai. Angkat kembali mencoba apa yang terjadi dan Alpan cukup tenang ada Edai. Satu serangan Edai. Paklis sesuai dinyatakan tidak masuk dan satu poin 9.12 saja. 9.12 saudara-saudara. Nanti kita apa yang terjadi dengan satu pergerakan anda mencoba dibuka lewat satu ancaman kembali cukup berbahaya. Satu hempasan. Lagi-lagi dengan satu ancaman siapa yang berusaha arif namanya. Mas posisi terdepan. Satu spike back attack dari posisi 6. 10.12 saudara-saudara kembali berjibaku dengan satu ketenangan anda dibuka lewat satu tekanan. Lagi-lagi satu pergerakan tinggi IPA hadirkan satu cekar tajam terbang lancar dengan terbang luar biasa 13.10 perhatikan konsentrasi maksimal apa yang terjadi angkat cukup tenang ya hei 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 satu penyelamatan dengan cukup sempurna apa yang terjadi Enai sayang seribu sayang dai 1 poin 11.13 saja. 11.13 lewat satu pergerakan apa yang terjadi kembali mencoba lagi-lagi bro 12.13 sepertinya cuma membutuhkan 1 poin saja di kesempatan siang masih langsung hari ini full penonton full lewat satu pergerakan yang berlangsung pada beberapa awal perjalanan. Timang-timang si kulit putar dengan hitungan detik. Angkat 1, 2, 3. Yeay! Lagi-lagi Pedai. Masuk dengan cukup tenang sang Pedai.
1 poin 14-12. 14-12 dengan leading point 2 poin saja. Kemana pula diarahkan kita saksikan mencoba membangun serangan di awal putaran kedua dengan satu pergerakan Ilham, satu tekanan. Sayang seribu sayang, sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal sepertinya. Dan poin saja kembali bergeser 5-12. 5-12. Lewat satu pergerakan, apa yang terjadi? Laki-laki merasuk tercecer jauh. 16-12 saja. 16-12. Kita saksikan di perjalanan putaran kedua, akankah mampu untuk menggeser prinsip yang bersempur ada manggungun umpan berikan masih arif. Sayang seribu sayang, kontrol mulai bersempur dan poin 13-16 saja. Saudara-saudara masih lewat ini jumpingnya diberikan. Satu pergerakan kembali macam apa yang terjadi? Warna kayaknya normal Reza. 17-13 saudara-saudara. 17-13 kembali macam apa yang terjadi? Dan satu pergerakan anda dibuka. Timan-timan si kulit butang. Kemana pula daerah kita saksikan mencari titik lemah di pendari pada warga Hayu. Lewat satu serangan dan lagi-lagi dari cepet. Lewat satu pergerakan macam 1 poin 14-17. 14-17 mempertahankan diri masih. Satu pertahanan akan mencoba berjibaku dengan satu hempasan. Lewat satu pergerakan hempas, angka jauh melintas. Lagi-lagi mencoba bangun serangan, mencoba melintas di depan anda. Sayang seribu sayang, satu pertahanan yang kurang sempur sepertinya arif. Satu poin kembali bergeser 18-14 saja. Lewat satu tekanan Agus Kabla, lagi-lagi harus tercecer jauh. 19-14 dengan satu pergerakan terakhir Apiana, angkat kebun kemoy Zaino Ali dan lagi-lagi Alvan. Satu pergerakan Alvan masuk di posisi terbaik. Sementara poin kembali bergeser 15-19 timang-timang satu pergerakan dan angkat cukup menang terus. Lagi-lagi satu pergerakan menuju apa yang terjadi dan Alvan. Lagi-lagi Alvan. Satu pergerakan anda dengan cukup sempurna serang Alvan. 16-19 tercecer 3 poin. Baik, silakan anda berdiri, siapa yang akan menjadi terbaik? Lewat satu pergerakan yang cukup sempurna, siapa akan membuka serang pun di namanya? 20-16 saja. 20-16 saudara-saudara. Lewat satu pergerakan kembali mencoba dibuka. Angkat cukup tenang Ilham. Dengan satu ancaman kurang masih dengan satu sekolah. Lewat Agus Kabla. Luar biasa Agus Kabla. Satu middle block yang cukup sempurna dengan suatu pertikan hadir dan suatu cekat tajam menuju posisi terbaik. Lagi-lagi mencoba dengan satu pergerakan anda Edai. Angkat tinggi jos. Widi Enkan. Kau lagi kembali Faiza. Baca malas. Lagi-lagi memanjakan 1 poin 21-17 saja. Perhatikan juga boleh serangan terjadi sepertinya. Mencoba membangun serangan. Lewat teknik jumping diberikan namun saya seribu sayang. Satu teknik jumping anda dengan barang sempurna dan satu modal anda diberikan tanpa ongkos kirim sedikit pun bro. 18-21. 18-21. Iman-iman menunggu ke Zivida. Angkat saja 2-3 kembali mencoba apa yang terjadi. Lagi-lagi satu pukulan serang Ibo. Sepertinya poin boleh bergeser menjadi 9-21. Baik. Dengan satu pergerakan kembali masuk apa yang terjadi. Umpan diberikan satu ketenangan. Lewat satu pergerakan salam Predai. Lagi-lagi memecahkan 1 poin 22-19. 22-19 saudara-saudara. Lewat satu ancaman Diki Ipo, Akad Zainal Ali dan Opan. Satu penyelamatan pula dengan kurang satu.
kembali bergeser daripada marga. Ayo 20-22. Aduh. 20-22 apa yang terjadi? Masih dengan satu tekanan kemenangan coba diberikan. Angka cukup menandakan Edai. Saudara-saudara, satu pergerakan Edai mencetak satu poin si bocah asal Kota Bandar Aceh Majalengka. Mencetak satu poin 23-20. Lewat ini jumping boleh mencoba diberikan dengan satu ancaman. Lewat satu kolam rival terhadap sekelas match point 24-20 saja. 24-20 akan kudeta akan terjadi. Apa kabar Zainal Ali? Sepertinya anak tercecer cukup jauh. 4 poin. Lagi dengan satu ketenangan dan Edai. Edai habislah riwayatnya. Kita terjadi saudara-saudara, perhatikan Gan tadi kalah di babak pertama ini. Set ketiga. Seru. Bagus kabla ketinggalan. Long set. Set ketiga sekarang. Masih penyisian. Kedua. Setelah ini semifinal pertama yang kalah sama yang menang. Setelah ini semifinal pertama, nampaknya kita istirahat setelah pertandingan ini. Kan Pudin, Reda, Epi, Najwa, Inces, memperkuat Inces. Penuh. Akan mencoba dengan satu servis, akan mencoba dibuka daripada marga Ayu. Kembali akan melakukan save daripada marga Ayu. Kembali mencoba apa yang terjadi Amanda. Akan lagi satu pukulan daripada seorang Kudin. Mencetak satu poin sementara 1-0. 1-0 kembali seorang Kelanak Keke Norparija. Timang-timang dengan cukup tenang seorang Kelanak Keke Norparija. Idola keempat tentunya akan mencoba dengan risik cukup tenang dan menyos. Satu pergerakan alpun sebelumnya kami kecil jauh. Satu poin kembali bergeser menjadi 2-0. 2-0 Kelana Keken. Akankah senang Keken lewat dengan satu risi umat diberikan matanya. Satu pergerakan yang terlalu sempat apa. Lagi-lagi mencetak satu poin. 1-2 saja. Baik, 1-2. Timang-timang tidak berjibat komander ke belakang. Lewat satu ketenangan. Angka cukup dengan Ahmad. Ya hei. Nampaknya Pudin Redai. 3-1. Baik, 3-1 terimbau. Timang-timang boleh berjibaku mundur ke lewat satu pergerakan antar. Angka 1-2 Zainal Ali. Agus Sabla. Lewat satu sekolah cukup celi. Dan poin 2-3 saja. Boleh serang Agus Sabla mencari diri koma di pen daripada Inces. Timang-timang akan mencoba melesat dengan satu servis anda. Angka 1-2 dan Yasuhu. Alihkan dengan satu pergerakan anda berjibaku mundur belakang cukup tenang lepas jos. Masih lagi satu pergerakan serang Ilham Rosibus di sisi terbaik terbang lancar dengan bermain luar biasa dan poin 3-4 saja. Baik, 3-4 masih bersama 147 lewat satu misi Memanas. Baik, saudara-saudara, wakil lagi bersama dengan suatu teknik jumping yang diberikan yang suatu ancaman anda cukup tenang. Lagi-lagi Hero Apriana namanya. Saudara-saudara, sedikit
sedikit saja lengah sepertinya. Lagi-lagi pertarungan semakin memanas. Pertarungan hebat di antara mereka. Lagi-lagi waktu cari sampai yang harus mereka selesaikan. Waktu makin bintang. Lagi-lagi satu di penyegur yang sempurna sepertinya Jokowi. Sementara poin gol bergeser saat 5 sama. Terus Boro Bewero. 5 sama, perhatikan apa yang terjadi. Mencoba dengan satu ancaman. Angkat. Yes. Oho. Satu pergerakan kelana Jeki Nurfa Reza. Masibul sisi terbaik dan poin. 6-5 saja. 6-5, perhatikan masih dengan satu pergerakan. Mencoba dengan satu tekanan. Satu cakar tajam habis dengan cukup sempurna melintas di jalur yang kosong. Ada masalah. Baiklah, masalah saudara-saudara. Kita saja kita tadi samping yang diberikan cukup tajam dengan cukup tenang risik. Ada Pudin. Sayang Pudin harus tercecer jauh. Kita saksikan yang satu pergerakan. Lagi-lagi 7-6 saja. Kembali Ahmad Marianto Simaling piala saudara-saudara. Dan satu pergerakan lagi-lagi. Cukup tenang poi. Lagi-lagi satu ancaman cukup berbahaya. Satu pergerakan 8-6 perpindahan tempat terjadi. Saudara-saudara. Kita saksikan di perjalanan siang hari ini. Dengan semua pergerakan, dengan semua yang terjadi, 1-2-3-6, 1 sentuhan, 7-8 saja. Baik, 7-8. Siapa yang akan mencoba bersifat kemudian ke belakang? Lewat hitungan detik, angkat, 1-2-3, hei, hei, hei! Pertarungan semakin memanas, makin lagi cukup sempurna masih dalam rangka desa panen perisan blok Niklasari desa Sunia kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Jawa Barat Indonesia dengan sponsor ternama yang sudah kelihatan ini ada One for Second KM Putri Production, ada PT Sudipta Atma Jadipura. Baik saudara-saudara, lewat satu kawalan di pagar berasal 9-8 saja. Kembali Zainal Ali. Timang di mana satu pergerakan anda mencoba dibuka. Angka Ahmadan. Yeay. Satu pergerakan Pudin. Ras dengan cukup tenang dan 1.9 sama. Bocah malas. Lagi-lagi mencoba berjibaku mundur ke belakang, timang-timang si kulit bundar. Lewat dari samping ada Riyadan. Wenang, satu kawalan enai. 10-9 saja. 10-9 perhatikan kemana bola diarahkan. Kita saksikan mencoba membangun serangan di awal perjalanan. Lewat satu pergerakan saudara-saudara. Lewat dari samping. Sayang seribu sayang. Satu kontrol play yang kurang sempurna dan poin 11-9 saja. 11-9 lewat titik jumping. Saya seribu saya berhati Genur Fariza. 10-11 apa yang terjadi? Mencoba membangun serangan. Kita saksikan di perjalanan putaran ketiga dengan satu ancaman. Yeay! Satu poin tidak masuk dinyatakan Enai. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Sebelah-sebelah dari jumping. Di open. Ada siapa di sana? Satu bulan dengan kemudian semua yang terjadi. Timang-timang si gelit benar dan asal untuk pergerakan anda mencoba dibuka. Akan cukup nama Gugun Kemoy. Lewat satu pertahanan Arif. Satu ancaman bergerak 1.12 sama.
lagi pertarungan hebat di antara mereka. Suara sudah jengkau pukulan sudah kelihatan saudara-saudara sebelumnya. Skill-skill mereka mulai dipertontonkan di kesempatan siang menjelang siang ini. Lewat satu pergerakan yang berbeda sudah dibuka. Angka 1-2-3 dan yes, satu pergerakan yang cukup tenang. Lagi-lagi harus terpeleset tajam sepertinya. 13-12 saja. 13-12 saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi. Yang satu pergerakan timang-timang si kulit bundar. Lewat satu pergerakan mencari titik lemah di band. Satu ancaman dari sempit. Lewat asisnya Jaina Ali. Dan satu poin. 13 sama saja. 13 sama saudara-saudara. Akan kapan kita jalan-jalan berhentikan. Angka cukup dengan ganda. Dari 14-13 saja penonton. Lagi-lagi perhatikan, hanya satu biji saja diuntungkan lewat ini jumping dengan satu pergerakan lagi. Allah habislah riwayat ini. 13 saja. Kablah oleh Ilham. Mereka ayo belum mampu sudah sudah. Kalah. Kemana kan cuma kita break dulu. Setelah ini penyisihan pertama. Semifinal pertama setelah ini. Di semifinal pertama yaitu Mereka ayo berapa langsung dengan. Mereka ayo. Ini yang masih isi. Kita minta kepada rekan-rekan yang di PC agar segera bisa memasuki. Arena open pertandingan mobil. Mereka akan mereka ayo beristirahat sejenak. Setelah ini ayo istirahat dulu, istirahat dulu. Sekali lagi PCN pertama atau pertama setelah agar segera bisa memasuki kalah sama yang menang. Arena pertandingan. Terima kasih. Terima kasih dulu. Yuk, break dulu.